Malahan Nabi ajar kita didik anak-anak kita ta'dibu auladukum bi salasati asya, adabkan anak-anak kamu dengan tiga perkara. Bihubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi. Bihubi Ali, ajar dia sayang Ali kau ke Nabi. Dan yang ketiganya biqiraatil Quran. Ya, dia orang ngaji Quran. Barulah kita faham kenapa mak ayah kita dulu-dulu pergi ngaji. Nak jadi kafir kau ni. Wah, kita tak ada belajar tafsir pun, dia suruh ngaji je. Setiap hari macam mana pun pergi ngaji. Berjalan dengan kawan-kawan, bawa rehal dengan bawa penunjuk bulu landak tu, duit landak. Sekarang mana budak tu tahu? Semua berkala-kala penunjuk. Quran sekarang ni pun takkan nak ngaji Quran tu. Dia tak ngaji tu. Nak canggih sekarang, dulu tak pergi ngaji. Lib date a le bawa e lib depan u wa a i u bada te ba 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 be ba depan bu ba be bu. Sekarang abata saja ha khoda zaro sekarang. Yang makna kata zaman berubah tapi adab tu tetap sama, betul tak? Hormat. Selesai isu adab, selesailah semua masalah yang saya kata krisis nasional tadi. Jiran dengan jiran pun adab macam mana. Assalamualaikum, salam, sihat, okey. Lama tak nampak tau, sibuk sikit sekarang ni. Ini tak, dah 5 tahun pindah baru tahu jiran yang Samsul debat. Contohlah kan, sibuk pun, anak-anak duduk kelumpur kan. Rumah saya sebelum saya duduk sekarang ni, rumah yang